Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke Demak Karang. Kami Demak Karang hari ini nak cerita sikit berkenaan dengan Bahur. Bahur ni dia berasal daripada kayu gaharu yang kita ada dekat sini. Kayu gaharu ni kita gunakan kayu gaharu yang berbeza dengan bahur-bahur yang kita boleh dapati dari kedai-kedai Arab yang biasanya. Jadi apa yang saya nak cuba terangkan kat sini adalah perbezaan ataupun penerangan tentang bagaimana bahur kita di Demak Karang yang kita buat. So kita bakar dulu. Kat sini kita ada arang yang dah bakar lah, yang dah jadi bara. Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita bakar bakar ni, dia akan keluarkan aroma daripada asap gaharu dan wangian yang sangat wangi lah. Memang sangat wangi. Jadi kita akan bercerita bagaimana pemilihan tentang bahan-bahan bahur di Demak Karang dan bagaimana kita pilih untuk memastikan gaharu kita adalah gaharu yang bukan komersial, ia adalah gaharu yang diperbuat dengan kita panggil homemade ataupun lebih kepada bahur yang bukan kita buat di kilang, bahur yang kita buat dengan tangan ataupun kita panggil sebagai lebih kepada seni membuat bahur. Bukan tak sama ya, tak sama dengan bahur yang kita dapati di kedai-kedai yang dibuat oleh kilang komersial, brand-brand yang lain. Sebagai contoh, seperti kita boleh bezakan makanan. Seperti makanan, kita tengok makanan yang contohnya kari, kari yang dalam tin, kari yang dalam tin yang dijual di pasaraya, itulah itu komersial, itu yang dah dibuat di kilang. Berbeza dengan kita punya kari yang kita buat ataupun masakan kita buat, kita buat di rumah, kita buat homemade, itu tak samalah. Jadi kita mulakan dengan kayu gaharu kita. Okay, ramai yang tanya dan ramai yang yang dah cuba bahur kita ni, dia kata bahur kita ni memang tak sama dan berbeza. Ada yang rasa pelik, ada yang rasa pelik tu datang sebabnya kita, pelanggan-pelanggan bahur ni dia dah biasa dengan bahur yang komersial, bahur yang ada jenama-jenama terutama daripada Arab lah. Dan bila dia bau gaharu kita ni, gaharu Demak Karang buatan Malaysia, buatan orang Islam, dia rasa sangat berbeza dan bau dia sangat, dia pelik tu adalah sebabnya bau dia semuanya lembut, dia tak keras, dia tak sakit kepala. Pengalaman lain seperti batuk-batuk, macam-macam. Sebabnya bahur yang komersial ni dia dah add on dengan benda-benda yang macam buat perfume. Macam buat perfume, dia ada chemical, dia ada certain-certain amount of ethanol, ada certain-certain amount untuk membuatkan bahur tu punya wangian tu lebih cepat merebak, cepat merebak di udara bila dia bakar. Kita punya adalah
natural, natural asli dari bahan-bahan yang natural. Kita tak add chemical, kita tak letak benda yang yang harm lah, yang yang berbahaya. Jadi sebabnya commercial brand ni dia orang guna benda ni sebab dia orang mempunyai kapasiti yang besar dan sangat besar lah. Kita boleh cakap berjuta-juta produk macam ni dia orang buat, tapi kita tak ada buat banyak macam tu. Homemade ni dia limited quantity by batch, mungkin sekali jalan kita buat mungkin 20-30 bekas macam ni. Untuk setiap satu haruman ni kita ada macam-macam di sini sebagai contoh. Ini antara yang sebelah sini. Sebelah sini adalah Rauda. Rauda kita ada Yemeni dan Khalifah. Khalifah ni memang best seller dekat Demakar. Macam Yemeni, Yemeni adalah saya punya sendiri, punya, bukan saya lah, kami punya resepi sendiri lah yang kita olah mulai beberapa beberapa jenis bahan lah yang yang memang digunakan dalam wewangian dalam berbakhur. Raudah adalah first premium yang kita buat, yang kita kaji daripada mana asalnya sebenar bau Raudah ni, daripada sejarah, daripada sejarah di Raudah, sejarah melalui wangian-wangian di Madinah, macam itulah. Jadi berbalik kepada bahan-bahan asal bahur yang kita buat. Okey. Pertama sekali berkenaan dengan gaharu. So hari ini kita akan banyak terangkan dan bagi tahu kepada anda berkenaan dengan gaharu dan bahur. Okey. Kita di Demak Utara kita gunakan kayu gaharu, bukan kayu karas. Ada beza tu. Kayu karas iaitu pokok gaharu yang kita selalu panggil pokok gaharu ni sebenarnya bukan pokok gaharu. Dia sebenarnya nama pokok tu adalah Aquilaria malekensis, nama saintifik, dan nama sebenar di dalam bahasa Melayu adalah pokok karas. Okey. So okay, kalau kita nak tahu berkenaan dengan bakhur, bahan-bahan bakhur ni, kita kena tahu dulu apa maksud gaharu. Maksud gaharu, bagaimana gaharu tu ada dan apa maksud pokok karas macam saya cakap tadi. Jadi Allah Akbar, tak apa. So yeah. Jadi gaharu ni sebenarnya dia adalah daripada minyak yang keluar daripada pokok karas. Okey. Pokok karas ni bila dia hidup di dalam hutan ataupun dia hidup selama mungkin 7 hingga 10 tahun, pokok ni disebabkan dia punya habitat ya, dan habitat pokok ni semua, dia mungkin pokok ni kena bakteria, kena kulat, kena jangkitan-jangkitan yang dibawa oleh mungkin ulat, mungkin semut dan bakteria-bakteria lain yang serang pokok karas. Okey, pokok karas. Jadi pokok karas ni dia ada satu keunikan yang Allah SWT bagi. Dia mempunyai daya untuk mengeluarkan satu minyak ataupun satu antibodi untuk imun badan dia untuk melawan bakteria ni, untuk melawan jangkitan-jangkitan ni. So pokok tu kiranya dah macam sakit. Bila dia kena sakit, dia keluarkan antibodi dia. Macam kita sebagai manusia, kalau kita demam, kita sakit, kita keluar hingus, kita ada kahak, ataupun nak cerita bagi faham, kalau kita sedih, kita keluar air mata. Begitu juga dengan pokok karas. Pokok karas ni bila dia kena penyakit, macam tadi saya cakap,
badan dia dalam daripada dia punya teras dia, mungkin daripada dia punya kulit dia, daripada apa ni fiber dalam kayu tu, dengan semula jadi dia akan keluarkan minyak. Minyak sehingga kan minyak tu yang diguna tu untuk melawan penyakit tu. Okey, melawan penyakit tu. Bila minyak ni keluar daripada badan dia, dia akan serap dalam kayu tu lah, kayu karas tu. Kemudian bila dia dah serap, dia akan menjadi satu, kita panggil dalam bahasa Melayu damar, ataupun dalam bahasa Inggeris resin. Resin ni lah sebenarnya dalam bahasa Melayu kita, kita panggil gaharu. Jadi jangan salah anggap, salah tafsir. Kita nampak je pokok setongkol kayu, kayu ni kita terus panggil ini kayu gaharu. Sebenarnya bukan. Gaharu tu adalah dia punya damar dia, dia punya resin dia, dia punya minyak yang ada dalam kayu tu. Jadi itu sedikit berkenaan dengan gaharu. Jadi apa beza dengan kita punya dekat sini dengan Demak Karang ni dengan beza dengan yang lain-lain? Okey, saya cerita sebab kita bila kita terlibat dengan production membuat bahum ni, kita ada kita sendiri di Demak Karang, tim kita sendiri pilih pokok, kita sendiri, kita tim kita potong pokok ni dan kita potong secara halus-halus, kita pilih pokok. Jadi kita tahu bahan kita sendiri. Contoh, beza dengan bahan komersial, brand-brand yang lain, kita tak tahu. That's why kita lebih precisely kita kata Demak Karang punya bahur adalah handmade. Jadi kita terangkan macam mana bezanya dengan produk lain, which is kita tak tahu brand lain ni dia buat macam mana. Saya dulu pun sendiri saya ada jual, kami ada jual produk-produk lain dan brand-brand lain daripada negara lain, bukan buatan Malaysia. Kita tak tahu bahan asal dia adalah gaharu ke atau kayu karas yang putih. Ini datangnya keistimewaan gaharu di bahur di Demak Karang. Jadi kita dah terangkan berkenaan dengan kayu karas, kita dah terangkan berkenaan dengan gaharu, macam mana gaharu tu ada. Kemudian bahur Demak Karang sekali lagi. Okey, dia begini. Okey, di production atau manufacturing agar wood, kita akan sebagai contoh kita mulakan dengan ladang, kita mulakan di ladang. Okey. Contoh di ladang gaharu, macam mana kita nak berurusan dengan manufacturing gaharu ni, kita perlukan ladang lah. Okey, di ladang gaharu ni contohnya kita tanam pokok 1000 pokok, sebagai contoh 1000 pokok. Jadi dalam 1000 pokok ni kita tanam kita tanam 1000 pokok. Kemudian dia ada cara-cara dia untuk mendapatkan gaharu, iaitu dengan cara natural lah. Kemudian dalam 1000 pokok ni yang kita tanam selama 7 hingga 10 tahun, ada yang 20 tahun, 15 tahun. So lepas kita dah harvest, kita dah tanam, kita akan pilih pokok yang mana yang ada resin, yang mana pokok yang ada gaharu. Jadi kita dah tebang semua, kita akan pilih portion mana yang betul-betul ada gaharu, dan ada setengah portion daripada part of satu pokok ni ada bahagian yang tak ada gaharu. Yang menjadi masalah yang sebabkan gaharu ni harga dia mahal, sebagai contoh dalam 1000 pokok, sebagai contoh kita tebang dan kita potong-potong, contohlah dalam 1000 pokok kita dapat 1000 kilo, 1 tan. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak tahu, dalam 1000 kilo ni ataupun dalam 1 tan,
Selalunya dalam production ladang gaharu, hanya gaharu yang ada daripada 1000 kilo atau 1 tan. Selalunya ada gaharu ni hanya within 50 kilo. Yang betul-betul 50 kilo je. Jadi 50 kilo ni yang pokok dia kita akan asing. Jadi yang badan lagi yang beratus kilo yang lagi banyak, mostly manufacturing agarwood dia akan potong dan supply kepada kilang-kilang bahur. Kilang-kilang bahur sebab benda tu dah tak ada value, sebab tak ada gaharu, gaharunya tak menjadi, gaharunya tak ada, gaharunya kosong, kayunya putih. Disebabkan permintaan ataupun kilang-kilang gaharu atau kilang-kilang bahur, diorang produce bahur sangat banyak, luas, dia punya capacity sangat besar. Kita tak boleh nak supply dia gaharu yang pokok yang naik gaharu ni. Yang pokok yang naik gaharu ni value dia tinggi, sikit je ada kita simpan. Yang banyak-banyak yang tak menjadi ni kita potong-potong-potong, kita tak nak rugi, kita jual sebagai bahur. Kita jual sebagai orang yang pengilang-pengilang bahur yang besar-besar, yang brand yang dah lama ni, yang kita semua tahu. Kalau kita sebut nama brand ni, semua orang tahu kalau dia minat dengan bahur. Diorang ni lah yang akan ambil kayu putih ni. Diorang ambil yang kayu putih ni, yang tak menjadi ni, yang banyak sangat, yang kapasiti dia kita boleh supply sampai 5-6 tan ni sebenarnya. Kita hantar kos kayu putih, diorang ni akan rendam dengan atar je. Dia akan rendam dengan atar dan pewarna. Sebab tu ada setengah brand, kalau kita tengok dia punya bahur ni berlengah-lengas, dia berlendir-lendir atau berair, dia basah, dia penuh dengan atar, dan dia warna gelap sebab dia rendam begitu lama. Supaya bila kita bakar tu, sebenarnya yang keluarnya adakah gaharu? Tak. Adakah yang keluar tu betul-betul menepati yang kita nak? Kita bakar bahur, kita imaginasi kita kepada gaharu. Kalau kita, saya, kita di bidang ni, kita tahu dengan harga sekian-harga sekian memang tak ada gaharu. Tapi dengan apa yang kita buat di Demak Kara, kita pasti, sebab yang kita buat ni adalah dari pokok yang dahan-dahan dia naik gaharu, yang kita panggil sebagai pokok yang naik minyak, yang ada gaharu. So sebelum kita buang, kita buang dulu yang putih-putih, yang kayu-kayu logs yang ada gaharu ni. Sebagai contoh, saya boleh bagi contoh. Okey. Tak ada tepi tu. Okay, ini contoh kayu gaharu. Ini adalah kayu gaharu, dipanggil kayu minyak. Inilah kayu yang kita buat untuk menghasilkan bahur kita. Nampak tak? Kayu dia ada naik-naik gaharu. Dia ada gaharu, bukan kayu putih. Jadi kita potong-potong, chop-chopkan dia, kita buatkan dia jadi gaharu. Kita buatkan jadi bahur. Ini salah satu the best seller juga, dengan harga yang sangat murah. Bahur uluah. Bahur uluah ni kami buat adalah kerana kami punya passion terhadap gaharu dan bahur. Dan daripada kayu yang macam ni, kita campur dengan wangian lain, minyak-minyak wangi lain. Uluah ni adalah yang termurah, tetapi dia adalah daripada kita campurkan dengan minyak wangi yang sangat premium. Tujuan dia adalah untuk memberikan satu peluang kepada semua jenis golongan untuk mampu beli dan menikmati bau gaharu yang hampir sama dengan kayu gaharu yang mahal. Ni uluah. Harga dia sangat murah berbanding dengan yang lain, walhal dia ada sangat premium.
Kemudian itulah beza kayu gaharu kita yang kita buat di Demakara dengan yang lain. Iaitu apa yang saya nak terangkan adalah dalam bahur kami, dalam bahur ni kita intipati di dalam bahur kita, di dalam bahur Demakara, disebabkan kami sendiri yang pilih kayu, kita pilih pokok, ada tim kita yang buat benda ni dan hantar kepada kita, kita buat bahur, kita campur dengan parti minyak wangi yang daripada lab yang yang khususnya untuk digunakan sebagai fragrance yang base. Dia punya base, purpose dia adalah heat punya fragrance, heat base fragrance yang kita campurkan dengan ini, bukan wangian biasa. Jadi apa yang anda perlu tahu tentang bahur di Demakara adalah kami di Demakara sangat pasti di dalam bahur kami terdapat isi kandungan gaharu, isi kandungan gaharu dan minyak wangi yang sangat premium sebab dia terlibat dengan natural ingredients. Kemudian itu yang membuatkan gaharu kita di sini berbeza dengan gaharu yang lain, bahur yang lain, sebab kita guna dari kayu gaharu yang naik minyak, bukan yang seperti saya cerita tadi, portion yang tak naik, yang gaharunya tak menjadi, karasnya tak menjadi, kita boleh supply kepada orang kilang yang lebih besar. Jadi yang tinggal yang banyak ni, kita nak supply kat dia orang, kita tak, bukan kita tak mampu daripada segi pekerja ke apa ke, tidak, tapi memang permintaannya terlampau banyak, seperti 5 tan, 6 tan, padahal kita ada 50 kilo, kita ada mungkin 10 kilo sahaja. Jadi kamilah di Malaysia inisiatif ambil kayu ni untuk buat bahur. Kalau anda nak tahu, minyak gaharu yang kita beli macam ni datangnya daripada kayu minyak macam ni. Bermakna untuk general quality, quality yang biasa-biasa untuk gaharu, minyak gaharu ni, oud oil ni, pure oud, kita guna, diorang akan gunakan kayu minyak. Kayu minyak maknanya pokok yang menghasilkan minyak gaharu, bukan kayu putih kosong macam tu je. Jadi sebab tu kami buat handmade dan kami katakan dia dipenuhi kandungan dengan gaharu. Gaharu. Jadi itulah yang membezakan bahur di Demakara dengan bahur yang lain. Kami tak mengatakan bahur yang lain tu tak bagus ke apa, tidak. Cuma yang kami punya betul-betul yang kami nak tekankan adalah kami sangat pasti, sebab kami buat handmade bahur ni, dan kami pilih pokok, kami pilih yang ada naik minyak, yang pokok bahur kami daripada gaharu yang naik minyak, bukan daripada yang reject. Jadi selain daripada tu, okey, selain daripada tu, bagi kami yang menjual bahur ni, kami lebih confident lah. Kami lebih confident kalau yang datangnya, sebab bahur ni memang terlibat dengan gaharu, orang akan sangat sinonim dengan gaharu. Jadi kami lebih confident kalau kami nak promote, kami nak mengatakan ianya sunnah, kami nak mengatakan ianya ada kebaikan manfaat daripada gaharu, seperti yang ada di dalam kitab-kitab, seperti kitab Fadidatul Nadira yang mengatakan berkenaan dengan bahur dan gaharu ni, dan hadis-hadis juga, hadis-hadis yang berkenaan dengan gaharu. Jadi kami lebih confident dengan benda yang kita buat handmade, iaitu kita buat dengan mata kami sendiri, kami pilih pokok yang di mana pokoknya ada gaharu,
confirm, kami sendiri confirm, bukan kami buat di OEM ataupun kita jenis jenis beli yang dah ada siap bekas semua, kita terus kata ada gaharu. Kita tengok paket packaging, dia tulis agar wood. Agar wood boleh jadi pokok karas, agar wood boleh jadi apa ni, boleh jadi pokok yang ada pinjam. Jadi kita tak tahu kan brand ni betul ke tak. Jadi Demak Kara kami confident, kami boleh promote dengan menggunakan hadis. Okey, ini sekian manfaat daripada bahur, sekian hadis. Maknanya kami lebih confident, yakin kami boleh kaitkan dengan sunnah. Jadi kalau bukan kami kata brand yang lain tu tak boleh kena dengan sunnah, tetapi still sunnah sebab bahur ataupun benda-benda berwangian ini memang sunnah dah, tak kisah. Tapi bila berkait dengan gaharu, bila berkait dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan gaharu, berkaitan dengan bahur, memang sinonim dengan gaharu, combination ni kita di Demak Kara lebih yakin lah. Kita lebih yakin sebab kita pilih sendiri. Kita pilih sendiri daripada bahan yang mempunyai gaharu. Okay, so kalau ada apa-apa pertanyaan, boleh komen ataupun di Instagram kami, atau pertanyaan kepada nombor admin kami berkaitan dengan bahur-bahur kami. Kita jumpa di video yang seterusnya. Saya akan terangkan berkenaan sejarah dia dan manfaat untuk penggunaan bahur. Okay, jumpa saya di video yang seterusnya.